Hello guys, welcome back to my channel English for Indonesians. Dan di series Bahasa Inggris dalam 1 menit ini, kita akan belajar lagi tentang idiom. Idiom apa yang kita gunakan? Oke, let's see the picture. Kira-kira kata apa yang pas? Exactly. Freezing atau sangat dingin. Oke, idiom yang kita bisa gunakan dalam kata ini adalah freeze someone out. I got my invitation to Rebecca's house wedding. Did you? No, I didn't. I know what she's doing. She's trying to freeze me out of our friends group. She's not freezing you out, Sarah. It's been hard for any of us to see each other. Yes, I think it's because of, you know, the pandemic. Well, artinya apa? To freeze someone out? Artinya adalah untuk tidak mengikut atau ya sama aja kayak tidak mengajak seseorang. Ya ada plan, dia tidak diajak. Tapi tindakan ini bisa menyakiti hati atau perasaan seseorang.